So teman-teman, ini vlog lanjutan. Ini dia yang kita ambil. Ini apa tadi nama sortenya tadi? Paulina. Pokoknya ini yang tiga ini beda sama yang empat ini jenisnya. Dan ini mau kita campur jadi jam marmalade, jadi selai. Dan cara pertama adalah kalian harus cuci bersih dulu. Terus cuci bersih, terus ininya dibuang sama Tuta ntar. Ya. Nah, ini gelas jamnya. Kita suka pakai gelas ini. Ini nanti dipanaskan di oven. Atau kalian bisa rendam air panas juga. Jadi masak air panas, terus gelasnya direndam air panas banget gitu, yang 100 derajat, supaya kumannya mati, bakterinya mati. Atau dimasukin ke oven, dipanaskin, terus nanti baru dimasukkan, lalu didinginkan, lalu bisa disimpan selama 1-2 tahun tuh. Dan yang dibutuhkan itu adalah gelier cuka namanya, atau gelier cuka. Ini tuh gula, tapi yang spesial buat jam. Jadi gula jam lah namanya ya, gula gel. Gula gelnya ini kalian yang pakai satu-satu, ada yang gibs auch zwei eins, oder? Ya. Terus ada yang zwei eins, ada. Jadi kalau yang satu-satu itu berarti satu porsi buah-buahan, satu porsi gula gitu. Jadi manis. Ada yang 2:1, 2 porsi buah-buahan, 1 porsi gula. Nah, jadi kalau buah-buahannya kalian pakai yang buah-buahan yang tidak terlalu manis, kayak strawberry itu kan ada kayak asem-asemnya gitu. Jadi yeah, kalian pakai yang satu-satu. Ya, dan besser mit 1:1. Ya, lebih hits kita kalau erdbeer. Weil Erdbeeren schlecht gelieren. Jadi kata Tuta, strawberry bagusnya pakai yang satu-satu, karena strawberry itu dia cair dan nanti susah jadi gel. Jadi pakainya yang satu-satu gelnya ini, supaya nanti dia jadi gampang. Pokoknya aku akan tunjukkan sama kalian, dan ini bisa dibeli dimanapun di Jerman. Aku nggak tahu dibeli di Indonesia. Man kann auch den 2:1 oder den 3:1 nehmen, da muss man halt noch zusätzliches natürliches Pektin reinpacken. Nah, jadi ini bahan-bahannya cuma buah-buahan itu tadi, strawberry plus sama gelier cuka ini. Gelier cuka. Pokoknya ini dia jadi kayak gel nanti gitu. Jadi dia menggumpal. Dan ini tuh pemanis juga ya, cuka itu gula. Jadi gulanya yang akan menggumpalkan si buahnya itu tadi yang udah di blender nanti. Pakai tangan. Nih, jadi dibersihin, direndam air. Terus batangnya itu dibuang dengan pakai pisau yang tajam gini tuh. Tuh. Hmm? Ya. Was musst du machen? Hah? Was musst du machen? Nih, teman-teman. Gelasnya kita masukin ke dalam oven. Mau kita panggang 120 derajat, bilangnya 10 menit lah. Pokoknya panas. Haredang. Kita tahu kacanya yang memang bisa di oven. Iyalah, kaca, jangan plastik. Plastik kan masukkan oven meleleh lah dia, babi. Iya kan, baru tahu kan. Jadi yang kaca ya, teman-teman ya. Kaca murahan ya. Ini tadi tuh 3 kilo. Dua jenis, jadi satu setengah kilo satu jenis, satu setengah kilo satu jenis. Yang setengah kilonya kita sisain untuk dimakan. Das sind jetzt 3 Kilo. Ja, habe ich doch gesagt, 3 Kilo. 3 Kilo! Komm, dann muss ich auch lang. Hä? Sie sagt sie. Terus kalian tumbuk. Tumbuk! Kalian blender. Pakai blender tangan. Kalau kalian mau beli blender tangan begini, kalian langsung aja masuk ke deskripsi box aku, ada di Shopee. Gilingan cabai boleh. Nah, dihancurkan tadi, jangan sampai hancur banget. Kalau nicht flüssig. Nein, also nicht komplett, sondern nur. Nicht komplett, artinya jangan komplett. Si babi ini dimakan.
kita orang Medan ya teman-teman ya, orang Medan ngomong kayak gitu, ngomong sama kawannya pun babi ya. Iya. Ayo. So das da noch bisschen Stücke drin bleiben. Terus ini tinggal kalian kasih cabe, kalian kasih belacan jadi sama juga. Udah aku bilang pakai gula biasa aja, terus tambahin agar-agar biar dia kental. Oh dah, dukan siam mit normal suka mit agar-agar, bay un sowas gips nih di se jelly ya suka. Sis tuh mit agar-agar. Jadi teman-teman kata dia kalau agar-agar juga in Indonesia. Agar-agar. Jadi pakai agar-agar bisa. Pakai gula biasa, terus pakai agar-agar. Coba den Weiß, ne, den großen Holzlöffel. Nah, kita nggak perlu pakai agar-agar. Kita nggak perlu pakai agar-agar. Kochlöffel. Kita nggak perlu pakai agar-agar karena kita pakai gelier cuka. Ya. Berapa agar-agarnya? Satu. Dua bungkus lah, biar kentang. Kalau 3 kilo. 3 kilo, 2 bungkus. Nah, kalau bisa agar-agar yang putih ya, jangan agar-agar yang biru. Ada yang biru. Ada ya. Nah, kalian masukin 3 bungkus gulanya ini tadi. Gula yang jorok juga ya, yang kita makan dari tadi. Iya memang. Ember memang jorok sebenarnya. Iya, kalian cuci, boy. Kalian cuci. Ember ist dreckig, ne? Also dieser Ding aja. Was heißt dreckig? Sie muss sollen halt gewaschen werden. Ja, das, sie hat nur gesagt, das haben wir gegessen ohne zu waschen. Das ist halt. Das ist ja egal. Aber in der Marmelade soll es nicht reinkommen. Nah, terus pengen aduk-aduk. Nah, kalau kalian nggak punya, kalian masukin agar-agarnya 2 bungkus. 3 lah, 3 bungkus adalah ya, 1 kilo plus 1 agar-agar. 3 bungkus kawan-kawan. Kalau 3 kilo ini. 3 kilo, 3 bungkus lah agar-agarnya. Kacok-kacok gitu. Kacok-kacok. Udah kak, nggak dimasak? Dimasak. Sabar, ini kan kompor kami yang di sini. Mana? Gila. So. Nanti. Kohon. Sekarang gini masak. Teman-teman, kita kacok-kacok dulu. Cuma sudah mas. Nain. Terus, sampai kalian kayak mama lada. Sampai mendidih. Kacau, terus sampai mendidih gitu. Udah gitu aja. Udah tinggal terus langsung tinggal. Oh, ini masih stuk-stuk gini. Memang begitu. Nanti kan dia hanyut sendiri. Hanyut sendiri. Hanyut dalam lembek bego. Oh ya, lembek. Iya. Jemand bist du mal kurz das Ding abspülen, genau. Tuh, kau. Pembantu. Aduh, aduh, gini, pembantu, tolong pembantu. Oper. Aku ada jadi gini. Bibi. Nah, ini teman-teman. Lagi dimasak. Udah mendidih, teman-teman. Terus dia pakai. Wir müssen jetzt 4 Stunden, 4 Stunden, 4 Minuten zu kochen. Okay. 4 menit harus dimasak ini. 4 Stunde. Nee, 4 Minuten. Ach so. Also, 4 Stunden kochen, dann ist es schon minimum 4 Minuten. 4 menit lah didiamkan di pendidihannya supaya sie hat es Zucker und Gelmittel auf. Supaya bersatu dengan suka asam dan garamnya. Bersatu dengan cekalannya. sama apa agar-agarnya tadi itu, sama si gelnya itu tadi. Undan umpulen. So fertig? Ya. Ach so, ich dachte so lange kochen schon. Nee, da musst du warten bis kalt. Erdbeermarmelade kocht immer etwas höher, deswegen nie zu knapp den Topf wählen. Nah, jadi kalian harus deswegen aber kan naik ke atas, jadi kan harus hati-hati. Jadi harus diaduk-aduk. Busa-busanya. Busa. Aduh. Aku belum nge-vlog aja pandai. Jujur karena aku yang bodoh itu makanya banyak nonton. Gitu ya? Iya kan teman-teman? Iya kan teman-teman? Jadi biarin aja dia naik ke atas busanya teman-teman.
Alexa, stop. So, teman-teman, setelah ini tadinya panas. Ein feuchtes Tuch drunter. Kan ini panas kan? Jadi di bawah ini kalian taruh lap yang basah. Es kann sein, dass das. Kalau nggak nanti gelasnya pecah. Genau, dass das Glas springt. Baru kalian masukkan ke dalam gelas. Setelah dimasukkan langsung ditutup dengan kencang dan dibiarin panas-panas kan supaya bakterinya nggak masuk. Setelah itu dibiarin 2-3 hari baru digunakan. Biar dia dingin dulu, biar dia di mana, di kulkas atau di ruang gelap katanya tadi? Iya, di ruang gelap aja, di ruang gelap, jangan di kulkas. Kalau udah dibuka, udah dimakan baru masuk kulkas. Gitu. Kalau belum dimakan, jangan masuk kulkas, gitu, tutup. Panas. Ya. Nice. Jangan masuk kulkas. Jadi tutup. Terus ditebal, dibiarin gitu. Nah, dibiarin begini. Nanti aku tunjukin lagi. Ya. Ini aku akan tunjukkan dulu kalian. Udah, beginilah kalian isilah semua gelas yang kalian punya. Setelah itu kalian bisa namain, misalnya kalian bisa tulis strawberry tahun 2020. Gitu. Jadi biar kalian tahu. Jadi kalian makan yang tahun tanggalnya, bulannya. Jadi makan yang tahun sebelumnya dulu gitu supaya tahun yang baru dibikin masih bisa untuk tahun berikutnya. Jadi misalnya, atau kalian bisa jadi bikin tuliskan made homemade terus kalian jual love made apa dibuat dengan cinta gitu. Jadi kalian bisa kasih ke keluarga, ke teman, tetangga, saudara, mertua. Jadi sweet gitu. Sweet. Kalau ngasih saudara atau infah itu gimana? Pokoknya yang gampang tapi ngasih misalnya pokoknya jadi kayak apa ya, lebih ya kasih, enak aja kasih, maksudnya kasih lebih hadiah-hadiah ke orang-orang kecil-kecilan gitu kan. Es gibt aber welche, die das Glas dann noch auf den Kopf drehen, aber ich mag den Sauerei. Ja, genau. Aber ich mag die Sauerei im Deckel nicht, ich mag das nicht. Diterbalikkan gitu bisa so, juga, tapi nggak usah. Sih. Damit was denn? Ja, eigentlich, dass der Deckel noch so. noch dichter wird. Teman-teman, ach ya. So. Aber ini kita isi dulu sampai penuh ya. Ich hab das noch nie gemacht. Nah, ini teman-teman udah jadi. Jangan dirapatin. Dibiarin agak jauh-jauh gini, dibiarin dingin sampai satu malaman. Besok tinggal simpan di ruangan yang tertutup, lalu kalian bisa makan setiap hari kalian mau. Kalau kalian udah buka langsung masuk ke dalam kulkas biar tahan lama. Tapi kalau belum dibuka, kalian biarin aja begini. Dan dia jadi. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Terus masih ada lagi. Kira-kira 3 kilo itu bakalan 15 sampai 18 gelas sih, tergantung gelasnya besarnya gitu ya. So, teman-teman, selesai. 3 kilo itu berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 gelas. 15 gelas. Tuh. Jadi